Hadirin, akan datang suatu saat ibu bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, guruannya, nasihatnya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba, dan penyesalan, mengapa selagi ada disia-siakan. Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan, mengapa ketika ada disia-siakan. Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu kikir, serba dihitung, agar orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua.